wabarakatuh. Halo, halo di sana Ibu Sumbar. Ada Aini. Ada Manda. Hari ini kita lagi ada di Pantai Padang. Tepatnya di depan Masjid Al Hakim. Nah, katanya di Sikoko ada sarapan yang khas Bana, Manda. Ayo, namanya apa ya, Kak? Nasi sup. Ayo des. Nah, ayo des, guys. Ayo des, guys. Oh, jadi gini, Mbak. Nggak guess, des tapi ya. Nggak guess, ayo dulu, des, gitu. Ayo des. Sebenarnya orang nggak banyak tahu nasi sup yang Cekko. Oh, iya banyak tahu ya, Kak, ya? Iya, cuma orang lebih kenal kayak, Mak, Wak, makan nasi sup taplau lah. Oh, nasi sup taplau dan namanya iya. Ayo des, seperti itu. Nggak ada, dong. Jadi sebenarnya namanya nasi sup. Ayo des. Ayo des. Kuy. Ayolah, pada lama-lama, langsung saja, guys. Yes. Maaf ganggu waktunya, Bu. Kami dari Info Sumbar hari ini mau jalan-jalan ke sini. Biasanya kan kalau ke sini sendiri aja sama keluarga. Kalau sekarang sama teman-teman kantor nih mau makan di sini. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Bu Des. Bu Des. Ah, berarti yang Ayu Des. Nasi sup Ayu Des tuh Ibu Bu Desnya. Ah, ini dia, guys. Ini Bu Desnya. Pemilik. Ah, iya. Iya. Bu, kalau boleh tahu nih, Bu, sebenarnya nasi sup Ayu Des nih dari tahun berapa, Bu? Ini dari orang tua sih. Saya yang mau ganti lagi. Melanjutkan generasi kedua jatuhnya. Iya. Tahun berapa dulu, Bu? Tahun berapa ya? 85 kalau enggak salah. 85 ya Allah, belum lahir ya. Belum lahir ya? Belum lahir, Bu. Belum lahir. Kita tapi kayaknya udah kayaknya enggak ada orang Padang yang enggak pernah nyobain nasi supnya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu ya, laris manis. Bu, tapi kalau boleh tahu sehari itu biasanya produksi bara menu, menunya dulu, Bu. Menunya sih enggak pernah dihitung, digitin aja. Menunya selain nasi sup apa sih, Bu? Satu aja, semacam menu aja. Memang nasi sup aja. Jadi memang aja. Unggulannya spesialisnya nasi sup. Iya. Berapa kilo daging sehari biasanya, Bu? Alhamdulillah, banyak. Banyak. Satun kecibu ya, Bu, kan? Amin. Kisaran berapa, Bu? Kisaran lah pokoknya. Ah, kalau porsi pernah nggak, Bu? Nggak pernah hitung-hitung. Nggak pernah hitung ya. Kalau buka dari jam berapa, Bu? Setengah 7 sampai jam 3 sore. Setengah 7 sampai jam 3. Sore. Habis tak habis tutup jam 3. Wah, jadi sebenarnya nggak cuma sarapan. Kalau orang kan taunya sarapan nasi sup, taplau gitu kan. Jadi sebenarnya bisa aja untuk makan siang gitu ya, Bu. Ya, karena bukanya sampai jam setengah 3. Seporsi berapa, Bu? 23 sekarang. 23.000. Tanpa nasi tetap harganya sama. Bungkus juga harganya sama. Kalau bungkus beda lagi, kalau bungkus 25.000 karena lebih banyak kan dari yang dipiring. Oh, kalau bungkus lebih banyak porsinya. Makan sikusnya lah banyak yo. Apalagi dibungkui gitu kan, Bu. Gorengan Ibu apa-apa aja, Bu? Ada salah lauk, martabak sayur, pergedel, telur puyuh, bakwan, kue katen. Kalau Iko Ibu yang buat atau teman-teman nitip aja. Oh, jadi memang ada UMKM yang titip di sini. Harganya, Bu? Harganya penting kalau salah lauk 1.000. Kalau bakwan 1.500, telur puyuh 5.000. Kalau pergedel 4.000. 1 sampai 5.000 lah range-nya, tergantung kita makannya apa. Betul. Tapi kok samosa kayak kantin kejujuran, Bu? Karena biasa orang kan, Bu? Iya, betul. Jadi Beko pas membayi ya. Baru sambil sewa makan Iko, Bu, makan Iko gitu ya, Bu ya. Boleh lah, kalau gitu kita makan aja. Semanda, pakai nasi enggak? Pakai nasi lah. Eh, sama, pakai nasi. Iya, Bu, makan siang lah Iko jatuhnya, nah, Bu. Nasi sup dua pakai nasi ya, Bu ya. Oke, ya. Terima kasih. Sip, mantap gas neng. Jadi ikonyo, ikonyo nasi sup Ayu Des. Mbak, menurut Manda? Dari aroma dulu ya, Kak. Harum sih, emang baun sup gitu. Iya, emang baun sup sih, Kak. Nah, mungkin tiba-tibanya baun spaghetti, do kan enggak micing, do kan. Atau Indomie, mungkin. Iya, nah, iya batu-batu aja sih. Mbak, menurut Manda kok penampakannya? Kalau dari look manis ya?
Pertama kerupuknya sih gak anak-anak banyak banget, terlalu royal. Oh tapi di sini kok agak langan gitu kan, nah, berbagi sewa lah kira-kira. Berbagi sewa di Kak Muli ya semua. Dagingnya siang dari tadi buat penasaran. Banyak mana, Kak. Gadang-gadang dulu ya. Dagingnya banyak gitu dan gadang. Tangan ini gadang gitu Kak. Tapi emang kok kayak cocok banget sama nasi sup kan memang dagingnya kayak giko ya, gadang-gadang gitu. Terus ada bihun. Bihun otomatis. Giko harusnya bihun atau lasa ya? Kalau nasi sup tuh giko tanyu banyak iya, kayaknya nak. Itu pasti ada nasi kenal tadi pasta nasi sup. Nasi sup. Nah ada cekernya dong Kak. Oh beda nasi sup ya. Itu Kak, daun tadu bawangnya Kak. Oh iya ada daun bawang sama bawangnya. Bawang goreng. Kayaknya itu ya, anak ada isinya yang lain-lain tuh. Kalau dari warna kuah sih kayaknya warna kuahnya ya. Engkau nak bening sih ya, emang agak karuh ya karena nyusup kan. Kalau beningnya ya putih hanya di situ. Jadi emang ada kaldunya, emang ada warna kaldunya gitu. Mantap sih. Kalau mandal diaduk atau ditapi-tapian dagingnya? Diaduk lah Kak. Oh sama Wak mah. Ini Wak Cubo dulu yang tanpa... Tanpa cabai, tanpa kecap. Iya, tanpa anak-anak lah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ya Kak, bismillahirrahmanirrahim. Gini sih suka. Nasi sup. Gimana sih sup? Enggak nasi sup dulu Kak. Iya enggak nasi soto dulu, jadi emang kayak sup gitu. Emang kuah sup bukan kuah soto. Iya, kadang-kadang ada dulu orang yang menggalak nasi sup tapi kuah soto. Tapi ternyata kok ada soto-sotonya gitu iya, kan. Iya. Rupanya sotonya soto Makassar. Itu soto Medan Kak. Beda. Obat santan enggak? Nah kami sukanya diaduk-aduk gitu. Mbak menurut Manda? Untuk rasa kuahnya enggak terlalu asin ya kan? Enggak medok loh kan, iya. Emang rasa sup. Kayak dan segar dulu Kak. Tipikal-tipikal sup-sup kayak Giko kok emang cocok di Agia topping-toppingnya gitu kayak diaga lado, diaga cuka, diaga kecap gitu kan. Kalau mana emang nyo pakai ini di bumbuan enggak? Oh iya sih Kak, diaga lado ya. Kalau enggak ada lado kok agak langang gitu ya. Langang ya Kak. Tapi dagingnya kan deh gadang-gadang kok sebenarnya dagingnya apa enggak sih? Empuk enggak gitu. Kalau pakai sendok sih agak payah ya gitu. Tapi kok ada nampak dagingnya kan kok ucuk sih gitu. Kalau di mana dagingnya mudah dipotong Kak? Hancur langsung. Iya Kak. Kayak baru gigit lah hancur gitu. Iya gitu. Kan? Gak caranya membuiknya. Empuk kan? Tapi mohon maaf ya, mungkin bentuknya agak baa gitu kalau dicalek kan, tapi serius sih kok. Lama banget. Emang cara makannya Giko, emang diaduk-aduk gitu, ha? Itu udah gila aduk gitu. Tim aduk. Ah iya. Cuka midam. Kalau dulu orang yang suka pakai kerupuk jangik. Ah, iya. Di situ ada kerupuk jangiknya. Oh, salah lawak yang pengen salah lawak. Orang Pariaman pasti salah lawak cari. Iya kan, batu kurang. Nah, makan salah lawak cari. Iya. Oh, makan nasi ya sambalnya salah tetap salah lawak dessertnya kan. Kayak Hai tinggal. Ladunya enggak lo ladu-ladu di aneh-anehan gitu doang. Emang ladu sih lo gitu. Ya, jadi cocok sama rasa sotonya yang, soto, rasa supnya yang... yang mbak ayo. Ayo, krisikan. Jadi nak hilang rasa supnya dong, Kak. Kuah supnya campur lado. Kadang kan kalau dicampur lado, ada yang hilang gitu kan Kak. Jadi dominan rado gitu kan. Laduku banyak banget radonya tetap cara susupnya. Iya, atau mungkin ada dulu orang yang laduku kan hanya masak banget agak lenguas ya kan. Jadi pas masuk ke sotonya, ke supnya gitu baru ubah rasanya. Itu sup ya anak soto dari tadi kan salah sih tadi. Iya. Tetap sih. Lah, lah bisa makan sama Manda. Bisa makan. Makan Udi. Ada Kak.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sisi makan lama ala selesai. Makan yang pari aki sanang. Pari kanyang. Harapun sanang. Woi mantap. Itunya tuh mah. Itu slogannya. Nah, karena emang porsinya cukup gadang ya untuk ukuran lambung awak yang mungil. Melambungnya mungil. Ini waktunya awak. Membayar kasih. Oke sip. Mari kita bayar. Mari guys. Sudah kenyang ibu. Kalau kenyang tuh membayar enggak bu? Tapi jangan. Tidak boleh. Tidak boleh dibayar. Ibu, aduh mungkin kawan-kawan yang penasaran kan, aduh cabangnya nak kalau nasi sup Ayu Desko? Kebetulan nggak ada cabangnya di sini aja. Oh nggak ada cabangnya. Cuma ada di sini aja Manda. Nah. Jadi kalau emang alah pakai rantau yang makan nasi sup harus kemari. Harus ke sini. Atau dibungkui gitu. Kalau untuk dibungkui kuahnya baralamu tahan yang kira-kira. Sampai sore mak sampai keluar kota, bisa Manda. Bisa dipisahin. Boleh. Bisa aman. Bisa nak. Bisa. Untuk pulang kampung. Atau ada jual bumbu kari yang gitu nak bu? Nggak ada. Ada sih cuman satu-satu yang beli. Memang nggak jual bisa, khusus. Ada yang pesan. Ada gitu. Dijual. Dipesan dulu. Nggak juga sih. Ada standby. Kalau saya tiba-tiba datang nak. Boleh. Punya bumbu kari. Ada. Gitu. Ada bumbunya nak. Coba tengok nak. Oh iya ada. Ada. Coba tengok. Coba tengok di box tengok. Tolong ambilkan bumbunya. Banyak nggak kok sadolahnya. Kan ada kan. Itu bisa dipesan online aja nak bu? Nggak sih, bu nggak jual online kan. Ada jual online. Jadi kalau orang yang lain ya, siapa yang mau aja. Kalau Nio, apa kayak ada pesta atau pasar-pasar itu sama gitu. Tapi ibu nggak ada pesanan, soalnya ibu payah apanya kan. Sabtu minggu kan orang ibu ramai kan. Jadi untuk ibu jual aja susah. Enggak, apalagi untuk ngatur yang pesanan yang banyak. Ini bungkus kering. Berarti sampai kini memang alum tarimo pesanan untuk catering ada ya? Nggak terkacah ya ibu. Aja kalau Nio arisan di rumah, Nio catering kayak balisnya. Balisnya bu. Iya. Iya kan bu. Iya bumbunya lah dong. Manis. Balik saja bumbunya. Gue di rumah. Resepnya lado 13. Ketiga, kok untuk bara? Tergantung banyak berapa banyak kita bikin kuah kan. Kayak kita bikin sup di rumah aja. Paling 3 sendok 4 sendok lah. Tergantung kita bikin banyak kuahnya. Kalau enggak banyak kuah itu enggak banyak pula bumbunya, sedang-sedang aja lah. Oke. Tahan berapa lama? Lama tahannya nih. Setahun enggak tahan. Setahun, Bu. Bumbu kering. Setahun. Bumbu kering. Ya. Pak Haji kami setahun. Ada nah yang Manda penasaran yang ingin ditanyakan lagi. Untuk kontak sih Bu, kalau misalkan ada orang yang mau pasan itu tinggal japui. Jangan dipasan dulu dihubungi lu Bu, ambo pasan sadiko, beko ambo japui itu. Ada sih satu-satu yang ya. Pertama gitu. Sama dia orang langsung ke sini apa orang paling buka gusuk aja kan. Nah, langsung ke sini aja. Jadi kalau pesan langsung datang ke sini ya. Pesan cek kamari, beko japui setengah jam lah ya. Gitu ya Bu ya. Paling itu Bu. Oke. Tadi nasi sup ampe. Ya. Salah 6. Salah lauk 6. Perkedel 1. Ya. Bawang 2. Oke. Nasi sup pakai, ya nasi sup. Udah. 105. 100 aja. Jangan. Jangan apa-apa. Gak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Udah. Tidak boleh. Makasih ya Amanda. Makasih banyak Ibu, saya sehat. Amin. Amin. Sesusahannya. Mana tahu buka cabang nak Kak. Ya amin. Buka cabang sama Luntu gitu. Langsung jauh ya. Oke, Bu, makasih banyak. Terima kasih. Itu apa ya Kak? Iya, sarapan sekaligus makan siang lah hari itu. Nasi sup. Ayu des. Nah, harganya lumayan sih, Rp23.000. Tapi sebenarnya kalau bungkui, rahasianya memang sebenarnya bungkui hancaknya ya. Harganya Rp25.000, itu pastinya lebih banyak gitu. Jadi bisa kayak makan sekeluarga. Iya Kak, mau diawak kan. Keluarga kecil maksudnya Kak. Iya kan, keluarga-keluarga mungil mana kami. Yang badannya mungil kayak kami. Itu ya Mandan. Jadi kalau sana info sumber, Nia datang langsung dari Mencubuan atau mungkin Taraga, lalamu nak makan nasi
nasi sup taplau, nasi sup ayuk des. Bisa langsung ya, atau bisa langsung datang saya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube Info Sumber TV dan juga Kuliner Minang. Kalau misalnya ada rekomendasi kuliner-kuliner Minang lain yang harus kami kunjungi, cobakan atau mungkin kontak nostalgic ya, gitu kan. Nah, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun sosial media Info Sumber, Instagram, Twitter, Facebook dan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk kunjungi websitenya Info Sumber, yaitu infosumber.net. Oke, sampai ketemu di makan-makan selanjutnya.